Ya, terima kasih. Kedua mempelai sudah ditunggu Allah. Baiknya dulu Amoy ini. Bagi itu malam pengantin, malam pertama Amoy di malam. Ibu sebab saya yang namanya Ibu Amoy dan Ibu Ibu Adik tetap ini. Karena pikiran sebenarnya Ibu Adik, pikiran itu di malam pertama. Tapi bagi itu masa malam pertama, Amoy itu sakit gigi. Dia ikut sebab ya aduh Pak, sakit gigi. Aku bilang, ya Allah, cuma ada Mbak Utang yang masih minta Amoy. Aku lihat di orang sebuah ote-ote yang ada sakit gigi. Bukan main Amoy besoknya. Aduh Pak, Pak, cabut. Terus aku panggil Papa Mama ke Amoy. Tergantung, kalau bawa 2 juta, ya Papa. Kalau 3 juta, Papi. Kalau nak bawa 2 juta, panggil Pipa. Dia bilang, Pak Amoy, Pak, sakit gigi. Amoy bilang, Om, cabu ini malam. Amoy bilang, sudah 1 malam, dokter, di mana ini? Nyalak, Om, ya cabu sakit. Amoy bilang, cabu besok. Nyalak, cabu ini malam, cabu besok. Pak, aku ambil. Mama hantu lewat. Oh, kaya Pak Amoy mau cabu nanti pagi. Ya Allah. Makanya sabantar mak mantu lepas itu anak-anak nih. So bebas berdua, so halal dunia akhirat. Amin. Eh, mudah-mudahan tak sakit gigi nak itu eh. Aduh, tetap tawar laki-laki. Dulu Amoy dah kahwin. Begitu masuk minta pemain tua kan pemain tua. Penama saya Ijang. Lu tanya apa tu saya Amoy? Salah Ijang dada. Karena yang tertawa, turun gua dah mencari. Main tua bilang, Moy, lucu boleh tu, 7 tahun dapat tunangan masuk minta tu. Coba tanya pada papa apa berapa? Bagi tanya di papa bilang 50 juta. Cuma pelawak, duit di mana? Moy bilang 50 juta yang boleh kurang ini anda, Moy. Papa dan mama bilang begitu. Pokoknya laki-laki cuma tahu duduk, perempuan yang bekel. Karena Amoy nak doi bawa 25 juta, akhirnya kawin berdiri. Kalau 50 juta tahu duduk. Nah, cuma 25 akhirnya lu kasih kawin berdiri. Ini dah paling pagan api ini. Duduk. Barani anak antar lebe, malas semuanya. Oke, mengingat waktu, sebenarnya Amoy dari jam berapa sudah di situ tak tidur di Ulto. Daerah sini pesejuk sekali eh. Ya Allah. Dia bilang kata di sini, dia musim cuma 2 musim panas, dia panas sekali. Dia ada dia dingin kok. Siapa anak tetap tahu kok agak-agak lain. Amoy baru ini dah setan. Ya Allah. Oke okay, baik, semua mulai aja. Nanti di acara-acara ini Amoy yang isi. Tergantung amplop kak ini ya. Makanya waktu dong telepon, Amoy bayar berapa? Amoy bilang bayar sekarang, Amoy bayar per meter. Nah, fotografer. Orang pemancar ini sadar deh. Cuma mata sablah 4 juta setengah. Cuma sablah dong pakai-pakai. Pokoknya dengan kehidup bahagia yang apa ya. Begitu dia aja orang. Kalau dia goyang kaki, tukang manjai. Gua ada tukang manjai sih. Tolong, ini cuma cerita. Jangan marah nih. Aduh, pokoknya kantara turun pemancari laki-laki itu dapat tahu. Toh, ada yang duduk buang-buang muda, oh tukang sapal baru itu bisa ini. Itu mau batarinya. Ini informasi mau tertawa itu harga amplop ya. Dan cuma isi 5.000 setelah babak kuku. Yang paling bahaya adalah laki-laki dia badin pun dia jaga badinya. Nak mencari itu dah bakar dia. Ayo Umi, siapa nama kita? Aduh Lisa. Umi itu nama sekolah itu nama rumah siapa nama rumah Amoy kalau nama sekolah Ramli. Jadi RR. Nah, sekali. Ya Allah sudah. Terus dia. Amoy memang cuma kalah di casing tapi signal wuduh. Kalah tukang manjai. Ya kita mulai saja acara. Bismillah.